Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara, pada kesempatan yang baik ini, Majelis Seni dan Tradisi Cirebon sekarang berada di kediaman atau galeri Bapak Katura. Bapak Katura yang ada di sebelah kanan saya, beliau adalah salah satu seniman batik yang cukup memiliki data dan sejarah serta referensi yang baik tentang batik Cirebon. Nah, seperti apa perbincangan kami tentang batik bersama ini, Majelis Seni dan Tradisi Cirebon menghadirkan Pak Katura di usianya yang ke-68. Semoga kita bisa mendapat pencerahan dengan tayangan pada kesempatan kali ini. Dan agar tayangan ini tetap terus berlangsung, mohon subscribe, like, dan komen dari sahabat Nusantara. Baik, sebelum kita mendengarkan percakapan tentang batik Cirebon, mari kita dengarkan dulu satu persembahan lagu, persembahan komposisi musik dari seniman jalanan Iwan Melchot. Selamat menyaksikan. Pak Katura, apa kabar? Baik, sehat Pak Katura ya. Ya, 68. Iya. Masih sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Pak Katura, saya dari Majelis Seni dan Tradisi Cirebon sedang mencari data tentang batik, Pak Katura. Bisa jelaskan ke kami tidak? Ya, ya. Batik Cirebon itu sejarahnya seperti apa sih, Pak Katura? Ya, sebelum mulai, apa definisi batik dulu? Ya, definisi batik. Bukan sebuah kain ada gambarnya terus bisa disebut batik. Oh ya. Jadi batik itu definisinya batik adalah karya seni rupa pada kain yang memakai teknik pewarnaan rintang dengan menggunakan malam panas. Malam lilin ya. Sebagai perintang warnanya. Jadi namun yang di print ya. Kalau di print itu bukan batik. Bukan batik. Ya. Nah, itu perlu dimengerti. Dimengerti ya. Iya. Nah, dari sejarah batik, Pak Katura. Nah, batik itu sebenarnya di Indonesia banyak. Banyak. Ada versi keratonan, ada versi pesisiran. Nah, kalau kita lihat dari Madura. Madura. Ya, itu ada keraton enggak? Ada, cuman enggak populer. Keraton, oh iya, ya, karena di Madura nggak ada keraton, nggak populer. Makanya yang muncul batiknya Jogja, Cirebon. Pesisiran. Pesisiran, oke. Okay. Nah, kalau Jogja sama Solo kan ada keraton, ya, ada laut. Ada laut. Cuman kebetulan lautnya tuh bukan jalur perdagangan, jadi yang muncul keraton. Nah, warnanya keraton itu cuman ya seperti Anda lihat, pasti warnanya hitam sama coklat. Iya. Kalau warna keraton itu berarti coklat dengan hitam. Kalau pesisir, kalau laut? Bervariatif, bisa apa saja ya seperti kita lihat di sini. Oke, okay. Yang beraneka ragam ini berarti motif pesisiran ya. Iya. Kalau yang corak hitam dan putih, yang coklat itu keraton. Lalu bagaimana batik itu ada di Cirebon, Pak? Ya, Solo, Jogja dulu, ke barat lagi kan ada. Ada. Apa namanya, Pekalongan. Pekalongan, nah, ya. Pekalongan tidak boleh keraton. Ya. Makanya batiknya pesisiran. Oke. Sampai ke Cirebon, lah keratonnya masih. Masih aktif, nih. Iya, keratonnya masih aktif. Iya, terus lautnya juga punya pelabuhan. Iya. Nah, jadi terus satu-satunya yang terkaya menurut saya, ya, itu ya Cirebon. Pesisiran ada, keratonan. Lautnya laut perdagangan. Iya. Ya. Wah, laut perdagangan ya. Nah, bedanya apa pesisir sama keraton itu kalau pesisir motifnya flora fauna. Oh, flora fauna. Ya, baik darat, laut maupun udara. Iya. Nah, kalau keraton itu benda-benda yang ada di sekitar keraton. Seperti kereta, paksi. Ya, kereta, paksi dari Kaliman, terus ya keretanya. Lapisnya bareng sih, ya saya yang punya batiknya. Iya, iya. Terus ada Taman Arum ya. Terus ya, Taman Arum. Jawa Batra dan sebagainya. Nah, Pasinaga Lima. Nah, terus kalau situsnya ada Sunya Ragi. Itu wadasan yang gitu ya, Pak. Iya, itu ornamen saja. Wadasan. Ornamen, iya. Pelengkap. Nah, Pak Katura, ada berapa jenis batik di Cirebon? Sebenarnya pernah saya hitung-hitung ada 420. 420 batik? Iya, pesisir sama keraton. Keraton. Nah, yang keratonnya berapa, Pak? Keraton sekitar 50-an. Oh, selebihnya pesisiran ya? Pesisirannya. Nah, dari 420 batik itu sampai sekarang motifnya ada, Pak? Ya, keraton ada. Yang 50 motif keraton masih ada ya? Masih ada, ya saya sarikan soalnya. Oke. Okay. Bagian di payu kan. Iya, yang penting kita ada. Iya, ada. Yang pesisiran? Ya, pesisirannya ada sebagian. Jadi 420 itu masih ada motif, Pak? Ya, ada sebenarnya. Kalau punah ada, Pak? Ya, punah sih ya hampir. Hampir nggak ada. Berapa? Kira-kira berapa motif, Pak, yang punah ya, itu? Ya, punah belum, tapi mati segan. Itu. Secara motif gitu? Ya, secara motif itu? Ya, ada. Saat pengantin sudah ambakannya ngos-ngosan. Jadi motif batik itu. Nah,
Pada perjalanannya Pak Katura, Pak Katura ini kan dari muda ya menggeluti. Iya, dari kecil mungkin. Dari kecil ya menggeluti batik di era sekarang ini, apa kendala teman-teman seniman batik? Ya sebenarnya sih maju dan nggak ada kendala. Cuman kendalanya ya mungkin dari corona gitu. Ya Krismon, soal gambar Krismon. Oke. Okay. Pak Katura juga artinya menciptakan motif ya sekarang ya? Iya. Mencipta. Motif baru berarti. Motif baru. Pantura sama Kraton. Kraton ini ya lepas dari itu saya bikin apa namanya apa motifnya? Bukan motif ya, tapi ya. Kalau ada politik misalnya nonton TV, Kraton tak catat. Oh. Tak catat itu di benakku dari misalnya Jokowi ya. Ya. Misalnya, Pak Presiden Jokowi. Presidennya tak gambar gunungan. Asalnya Jokowi kan mau presiden. Iya, presiden. Jadi menambahkan orang nomor satu. Iya. Jadi kalau pentas wayang kan pastinya ada gunung. Iya. Nah, yang pertama nol duluan itu gunungan. Gunungan. Jadi gunungannya terus ada Pak Jokowinya gitu. Iya, bukan soroknya. Tapi politiknya. Oh, politiknya. Jadi saya satu semua. Perkembangan Jokowi sampai ada Indonesia hebat. Nah saya hebat itu tak catat, hanya tuh harmonis. Pengennya. Yeah. Dulu kan sama DPR kan kisru. Jadi mudah-mudahan harmonis. Yeah. Nah tapi yang nyata itu ekonomis. Ekonomis. Karena dikasih mobil dinas kan. Tidak mau. Nah, jadi uangku harmonis. Nah, oke. Okay. Harmonis ekonomis. Ya. Nah, B-nya? Masih doa B. B. B-nya tuh bersih. Pengennya bersih. Dari korupsi nih. Ya, dari korupsi. Nah, terus B. A. A-nya agamis. Agamis. Aja seperti A, pilihan mungkin. Iya kan, tadinya kan udah menang. Iya. Di politisir. Iya. Nah, akhirnya ya. Para habib-habib kan protes. Iya. Nggak mau bahwa pemimpinmu dari non-muslim. Iya. Ya, jadi akhirnya gugur. Iya. Kemudian. T. Huruf T apa? Hebat kan T. Iya. Hanya agamis tadi tuh. Tegas. Tegas Ali Busisio. Ibu Susi, Susi laut. Ya begitu ada kapal masuk nyolong ikan, ya diledakkan. Nah sebenarnya Madron yang tegas teman. Ditenggelamkan ke laut ya Pak. Terus Toliano berita mandinya, ada koruptor digrebek. Kan ke rumahnya nggak ada. Tahu-tahu menjelang akhir berita Andi koruptor nabrak dia. Karya-karya Bapak ini di batiknya lebih mengarah kepada persoalan politik ya. Sudah itu penguhan presiden. Ya. Nah setelah dulu dengan JK, nah sekarang kan dengan Pak Kiai Ma'ruf Amin. Iya, ya. Nah, gambar lagi selamat kepada Jokowi sama Pak Ma'ruf Amin. Dalam bentuk batik ya Pak? Batik aja, terus gambarnya kan buah padi berdaun keladi. Apa itu Pak? Asalnya Ari Jokowi kan di apa namanya di fitnah, itu dibilang PKI berarti. Ya, dibilang nah, komunis. Iya, mesti menang baik kan. Menang baik. Nah, maksudnya menang padi. Baik. Iya. Menyerap. Kan pernah dolanan. Iya. Iya, Melayu baik. Lupa jauhnya, diem aja bang. Akhirnya, wis tak pasti selamat. Baik, Pak Katura. Setiap karya itu kan biasanya ada pesan yang ingin disampaikan. Nah, kalau tadi Pak Katura pada karya-karyanya lebih ngomongin batik, Pak. Lebih ngomongin politik ya. Politik ya. Nah, pada karya-karya masa lampau ini, Pak, ini saya belatkan ada beberapa. Misalnya ini di sini ada beberapa
Megamendung ya Pak, ya, ini ya Pak, ya, ya, ini Megamendung. Apa sih Pak pesan apa yang ingin disampaikan ke masyarakat, ke apa pengguna batik dengan motif-motif seperti ini Pak? Menurut Bapak? Ya seperti kemarin kan sudah ya, ya dari dulu waktu apa namanya, ada mall apa yang ini? Mall. Ya, ya ada mall Pak, di mall lah. Iya, mall. Anu kan suruh pesan apa? Dari pesan saya, cintailah batik dengan cara memulai untuk memakainya. Jadi hari wong make kan mudah-mudahan seneng nih. Nah, tali mencintai jadi wong Jawa sih piting tresno jalaran saka kulino. Jadi ya wis ndelok mbiki wong gua dikit. Wis kan seneng. Tali wae memake. Enggak, maksud saya gini Pak, maksud saya gini. Tadi kan Pak Katura bikin batik. Lalu apa batik tulis tentang politik. Kan ada pesan tuh bahwa Jokowi, Presiden Jokowi adalah orang yang merunduk seperti padi kan gitu ya kan. Terus nah lalu bagaimana dengan karya-karya lama maksud saya Pak seperti Megamendung, terus Wadasan atau motif-motif itu punya pesan ya, khusus? Semuanya motif itu mengandung filosofi ya. Iya. Ya Megamendung kan mau mega ku kenen no mega. Nah, ini mau pengarangi kan penciptanya beli dalam mega, iya. Tapi jadi tidak melihat mega ya. Air, ya, ya. Cari. Iya. Jadi air ada pantulan mega, ya terus dilukis, gitu. Baik, baik, sahabat Nusantara, kita tidak terlalu dalam dulu melakukan perbincangan tentang batik. Ini adalah pembuka pada persoalan kesenian yang bernama batik. Nanti pada episode-episode berikutnya kita akan lebih detail membahas tentang beberapa motif batik yang ada di Cirebon, baik karya masa lampau maupun karya masa kini. Pak Katura, saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang Pak Katura berikan. Sahabat Nusantara, demikian tadi perbincangan kita. Semoga perbincangan pada kesempatan kali ini dapat memberikan pencerahan buat kehidupan kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuan. Ake wong pada kelangan masa lalu, ake wong pada kedangan pelayan, orang lagi kesopanan ning sekabeh lelangganan. Yentas balik jalan-jalan mingguan, mumpung bae tes gajian kaulan, warung pojok yo ambilan hitung-hitung kenalan. Obat deng-denge emi rebusen sega goreng deng-denge gede-gede. Entas balik jalan jalan mingguan, mumpung ngebae tes gajian kaulan, warung pojok ko ampiran hitung hitung kenalan. Tobat dende sega goreng deng-deng gede-gede. Ake wong pada kelingan masakan, ake wong pada kedanan pelayan, ora lali kesopanan ing sekabel langganan. Yang
balik ke jalan-jalan mingguan. Mumpung baetes kajian kaulan, warung pojok ko ampiran hitung